Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi la yawmiddin amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 28/1/24 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran, surah yang ketiga dalam juzuk yang ketiga. Ayat yang kita nak baca iaitu ayat 26 dan 27. Ayat 26 dan ayat 27, di mana dua ayat ini menceritakan dalailu qudratillah, dalil kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan keagungannya, dan kuasa Allah Ta'ala ke atas semua makhluk, kerana semua makhluk ini berharap dan bergantung kepada rahmat, belah kasihan, ihsan dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi supaya berdoa, qul Allahumma malikal mulk. Dan kerana Allah Ta'ala lah yang menguasai dunia ini, Dia beri kuasa kepada siapa Dia kehendaki dan dihilangkan daripada siapa Dia kehendaki dengan kuasa Allah. Tak semestinya kuasa diberi itu dengan keredaan, tak syarat. Yang kata bila Tuhan beri kuasa, tanda Tuhan reda. No. Allah beri kuasa, Fir'aun berkuasa, Namrud berkuasa, tapi bukan Tuhan reda. Itu maknanya Tuhan beri kepada siapa dia, dan tidak menunjukkan tanda reda lain itu. Kemudian Allah Ta'ala yang memberi rezeki, menukar malam dengan siang, rezeki kita ni luas ke sempit. Yang pentingnya doa kita waktu pagi jangan lupa kata semua, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ada ingat? Ingat dah. Baca ke tak? Baca. Alhamdulillah. Kena baca. Kita minta rezeki tayyib, rezeki yang baik. Allah Ta'ala yang beri. Baik para pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 101. Mari kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khayru innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighayri hisab. Tengok terjemahan. Qulillahumma malikal mulk,
Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Malikal Mulk, kuasa pemerintah duduk di mana? Duduk di mana? Duduk di kuasa Allah semata-mata, tak ada orang lain. Tu'til mulka man tasha, engkau yang memberikan kuasa pemerintahan kepada siapa yang kau kehendaki. Nah, itu dia panggil iradah kauniyah. Tulis itu, iradah kauniyah. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau yang mencabut kuasa dari pemerintahan dari siapa yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, engkaulah juga yang memuliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan engkaulah yang menghinakan sesiapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair, dalam kekuasaan engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Nah, jadi para jemaah sekalian, ayat 26 ini apakah munasabah? Munasabah dia menarik. Lamma akhbara ta'ala annal kuffar sayughlabun, dalam ayat lepas Allah nyatakan kafir akan tewas, orang kafir akan kalah, dan mereka tidak ada siapa yang akan menolong mereka. Tak ada siapa nak tolong puak kafir. Ha? Kana haluhum maqdiyan, maknanya Allah Ta'ala telah tetapkan keadaan mereka. Mereka kata, oh, dia sedap buat. Dia kata, kaifa nughlabu ma'a quwwatina wa kasratina, macam mana kita boleh kalah, kita kuat, kita gagah, kita hebat, kita ramai tentera, kita banyak senjata, dan lawan kita pula tak ramai. Hadut sekali dengan Nabi, berapa orang je? Tentera tak cukup, senjata tak cukup. Maka datang ayat ini, qulillahumma malikal mul, mujawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudoa dengan doa ini, Allahumma malikal mul, Allah Ta'ala lah pemilik segala perkara. Bukan senjata yang kuat, bukan orang yang gagah, tapi Allah yang beri mereka kuasa. Jadi munasabah ayat ininya untuk tasliyatan Nabi, untuk menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdepan dengan puak ahlul kitab yang mengingkari dakwah Nabi, tak percaya kepada Quran, dan macam-macam kerena, macam-macam perangai yang mereka buat. Mereka kata, mana ada Nabi selain daripada Bani Israel. Kita kata itu geng-geng, apa dia kata, puak-puak kapil lah tu belakangnya tu. Maka baik, kita balik pada tafsir ayat. Ada yang mengatakan ayat ini masih lagi berkisah tentang wafdu Najran, ahlul kitab Nasara Najran, yang mari berlawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat kan, dalam awal-awal surah dulu kita kata ayat ini sampai 80 ayat, dia menceritakan tentang perlawanan Nabi, perdebatan Nabi dengan rombongan Nasara dari Najran. Rombongan Nasara yang mari daripada Najran nak melawan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita pergi kepada tafsir. Qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma malikal mul. Allahumma dengan ni pelajar. Kalau kata Allahumma dengan makna ya Allah. Ya Allah. Allahumma ya Allah. Jadi ditambah mim belakang tu litta'zim wa tafkhim, nak menguatkan, membesarkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Allahumma, asalnya begitu. Allahumma dengan mana ya Allah. Ingatlah kalau kita berdoa, Allahumma, Allahumma ighfirli, ya Allah ighfirli. Ya man lakal mulku kulluh, wahai Allah yang milikmulah segala kerajaan ini. Dunia di bawah kuasamu, akhirat pun hakmu. Kamu memiliki segala kerajaan dan pentadbiran di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Ada ingat molek? Kita kena akur, kena letak satu keyakinan dan ketundukan kepada kuasa Allah Azza wa Jalla semata-mata.
Maka Allah Ta'ala bawa mari fassala, nyatakan di bawah ini beberapa cara yang menserlahkan keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tulis. Yang pertama, tu'til mulka man tasha, engkau yang beri kerajaan kepada siapa yang nak beri. Kita kadang-kadang tak fikir orang ni jadi kerajaan dalam otak kita, sebab bilangan tak cukup. Tapi dia Tuhan nak beri, adalah cara-cara yang tersendiri. Dia pergi bergabung, dia pergi cari orang tu, cari orang ni. Ya, pergi bergabung, pergi buat itu, buat ni, jadi kerajaan. Pelik apa? Yang kita rasa pelik, kerajaan yang terlalu besar. Terlalu besar. Macam dia panggil kerajaan India ke apa. Kerajaan yang apa ni, tak jatuh matahari pada dia. Istilah gitu orang kata. Maknanya luas sangat. Jiran kita sebelah ni, daripada Sungai Golok, nuh kau kesepadan dia ni, berapa luas. Indonesia lagi teruk. Berapa ribu pulau ada. Tapi macam mana orang wujud dunia boleh taat kepada orang Jakarta? Ha. Orang di sini boleh taat kepada wujud. Itu dipanggil kekuasaan bila Tuhan beri. Bila Tuhan beri kuasa kepada satu orang, orang jadi gerung ke dia, jadi takut ke dia. Ha. Itu cara sunnatul hayah. Waktu belum jadi kuasa, orang tak takut pada dia ni. Apa dia ni? Dia berkuasa. Nah, kalau kita kata kerajaan kecil-kecil, okey lah. Macam negara-negara kecil, sebut nama negara kan, nyemak orang pula. Nah, negara kita tak besar mana ni. Negeri kita ni kecil. Tapi nuh, negara hok. Hey, daripada hujung ni nak pergi naik kereta api, berapa belajar nak sampai ke hujung? Hari ni esok kau siapa? Nah. Negara India siapa juga? Siapa dia kata negara tak jatuh matahari? Luahnya dia. Negara mana lagi luah atas dunia ni? Rusia. Jadi macam mana kita boleh mikir orang wujud dunia ni boleh taat ke orang wujud ni? Ha, kalau nak kira lah. Tapi bila Tuhan beri kerajaan tu, dia jadi otomatik orang takut. Orang jadi akur. Jangan sekali bangun pemberontak. Ha, itu apa? Itu kuasa. Watanzi'ul mulka mimman tasya'. Boleh. Nombor dua, Allah Ta'ala boleh cabut mana-mana kerajaan dia nak. Kadang-kadang orang ni tak sangka dia boleh jatuh. Kitalah kerajaan yang berkuasa. Sampai hari kiamat. Tak ada hari kiamat. Tak ada tiga hari krop. Jatuh dah kerajaan dia. Mana kata apa? Kuasa. Cuma ingat satu ya. Ingat. Kekuasaan yang diberi oleh Allah Ta'ala tak semestinya Allah redha. Kalau tidak, banyaklah kuasa besar dunia ni. Empire dunia. Nah, USA contohnya. Berapa negara bergabung bawah dia. Adakah Tuhan redha kepada mereka? Tak juga. Nah, itu dia panggil iradah kauniyah. Iradah kauniyah ni Tuhan beri siapa dia nak, dia cabut apa dia nak. Nah, tapi kalau kata tamkin, bagi orang yang beriman, itu yang diredha oleh Allah Ta'ala. Tapi nak dapat kekuasaan orang yang beriman sukar, sebab mesti melalui proses yang begitu besar, perjalanan yang begitu banyak. Kerajaan hak Islam sendiri pun berapa ratus tahun merentuk Andalusia, Spanyol jatuh akhirnya. Kerajaan Osmaniyah Turki memerintah berapa luah negara, akhirnya jatuh. Jadi atas dunia ni tak ada yang kekal. Sebagaimana kita hidup atas dunia, buatlah yang terbaik, biar kita mati dikenang oleh orang. Kalau kita ada kuasa, kita buatlah yang terbaik. Kalau kita dah pencin, orang mengenangi kebaikan kita. Waktu kita berkuasa, kita buat yang terbaik. Bila kita sudah tak ada kuasa, orang tak buru kita. Ha, ni jangan main. Jatuh je, kena buru selalu. Ha, naik orang lain pula, awak pula kena buru. Sabar. Sebab itulah kita kata, Qulillahumma malikal mul tu'til mulka man tasya'. Tapi orang berkuasa ni, dia mudah lupa. Dia mudah lupa. Dia lupa kepada kawan dia, dia lupa kepada apa akan jadi kalau dia jatuh nanti. Gitulah. Syaitan menguasai jiwa manusia, dia tak ingat. Baiklah. Semua kuasa di tangan Allah. Kita yang tak ada kuasa ni, tak usah duduk sibuk-sibuk dengan orang. Buatlah kerja kita, biarlah kita balik. Kita balik ke bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang sejahtera. Ibadat kita banyak. Komen-komen orang tak sebanyak sangat.
supaya kita tenang di dunia, aman di akhirat, insyaAllah. Yang ketiga, wa tu'izzu man tasha, Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada orang yang dikehendakinya. Siapa dia Tuhan nak bagi mulia? Mulia. Tak kira orang ni miskin ke, orang ni kaya ke, orang ni anak-anak kampung ke, anak bangsawan ke, dia Tuhan nak angkat naik, naik. Berapa ramai kita tengok anak-anak orang miskin jadi orang besar akhirnya. Dia panggil uzama ul yatama, pembesar-besar dunia dari kalangan anak yatim. Lalu ni orang tulis buku belakang tuan-tuan. Anak yatim kecil dulu berjalan apa selipar cabut ngejalan, akhir jadi orang besar. Ada setengah tu uzama ul, dia panggil ulama al-a'ma al-kafif. Ulama-ulama dari kalangan orang buta jadi orang besar dia. Buta mata. Akhirnya jadi maha guru, tuan guru besar, syekh kabir, mufti diar, mata tak nampak. Mana kita nak kata orang tu? Mulia di sini, hina di sini. Lemah dari sudut fizikal, kafiful basar, tapi kuat ingatan. Ingatan dia kuat. Dulu kita duk mikir orang dulu kan. Lepas ni zaman kita tu yang tunjuk balik. Bila mari seorang kanak-kanak di Arab Saudi, nama dia Jihad Al-Maliki, betul-betul protestek, orang Kelantan kata koyok tepek, budak pi sebut kata CNP. Apa yang kita dengar daripada Imam Syafi'i, dengar daripada Imam Al-Bukhari, boleh hafal hadis ribu. Si Jihad ni Masya Allah Tabarakallah, dia boleh khatam Quran dua kali sehari. Kita dengar Imam Syafi'i khatam dua kali sehari, zaman kita ada budak Jihad. Kita dengar Imam Bukhari boleh hafal hadis sekian-sekian, dia sudah hafal dah Sunan Bukhari Muslim lepala di belakang. Jadi ada jelmaan Allah Ta'ala beri kemuliaan orang ini, tak tahu macam mana Tuhan nak angkat. Itu kuasa Allah. Kerja kitanya, kita minta supaya Allah Ta'ala muliakan kita di dunia dan muliakan kita di akhirat. Doa yang kita baca, yang kita belajar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa la tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari dibangkitkan. Ini doa ni kena baca sentiasa. Kita minta Allah jangan hina kita. Kalau manusia hina kita di dunia, biarkan. Tapi kalau Allah hina kita di akhirat, tak ada harga, tak ada nilai. Sekelupi kata orang, sebesar sayap nyamuk tak ada harga, apa yang kita nak buat ketika itu. Atas dunia ni kalau orang hina, berwaktu 10 tahun, 20 tahun, matilah kita. Bila kita mati, orang hina kita lepas mati, kita boleh pahala. Tak? Kecuali orang tu memang hina, memang jahat sungguh, itu lain. Ni kalau setakat orang buat fitnah, setakat orang buat tuduhan, macam-macam yang berlaku, Allahul Musta'an, biarlah. Kita, baiklah. Berapa dah kita? Tiga. Yang keempat, wa tuzillu man tasha. Allah Ta'ala hina dengan orang dengan ikut kehendak dia. Orang dulu kaya, pop jatuh jadi miskin. Orang dulu berkuasa, akhirnya jatuh dihina oleh orang. Kita tak tahu apa akan jadi pada masa depan. Sekarang ini orang puji kita, hari ini orang suka dengan kita, boleh jadi satu masa nanti orang ni pula, orang yang sama mencemuh orang tu, menghina orang tu, kita kata Allahul Musta'an. Tapi saat inilah kita kena ingat, bukan semua orang yang dicaci, yang dicela, yang dihina tu memang dia hina di sisi Allah Ta'ala. Boleh jadi dihina di mata manusia, tapi mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah, kita sabar dalam hidup dunia ni. Yang penting kita buat yang terbaik untuk dunia kita, kita buat terbaik untuk akhirat kita. Manusia hina itu menjadi rutin. Kata orang, asam garam kehidupan. Kalau semua orang puji kan, melambung pula kita naik. Tak, jadi belon pula. Belon ni nampak yang tinggi, tapi kena ujung kuku pun pecah. Jangan sabar. Tak semerti orang pung, orang tiuk tu makna naik tinggi, tu makna hebat. Enggak. Ada kalanya duduk bawah tu. Kata, sebab itulah kata ahli pepatah kata, untung sabuk timbul, untung batu tenggelam. Ada orang untung dia duduk di kampung, ada orang untung dia di bandar. Kita tak tahu di manakah tempat yang Tuhan nak pilih. Yang penting kita nak Allah muliakan kita di dunia dengan mengabdikan diri kepadanya, dan Allah muliakan kita di akhirat dengan dimasukkan kita dalam syurga. Amin ya rabbal alamin.
Yang kelima, biyadikal khair. Biyadikal khair, al khairu kulhu biyadik. Semua kebaikan di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Laisa li ahadin ma'aka minhu syai. Tak ada orang boleh duduk sekali dengan Allah Azza wa Jalla, tak ada. Nah, maka kita nak kata apa? Fahadihi tasarrufat kulluha biyadih. Semua tindakan-tindakan itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Dia boleh beri kerajaan, dia boleh beri harta pada orang, dan dia boleh tarik juga. Allahu Akbar. Jadi cuma bagi kita ahlus sunnah ni, kita kata semua apa ni tindakan yang Allah Ta'ala buat, bainal adli wal fadli. Tulis apa? Bainal adli wal fadli. Di antara keadilan Allah dan limpah kurnia Allah. Kalau dia beri benda baik, kita kata fabi fabi fadlihi, dengan limpah kurnia. Kalau Allah Ta'ala uji kita, kita kata fabi adlihi, dengan keadilan Allah Azza wa Jalla. Wal hikmah wal maslahah la takhruju an zalik. Hikmah dan maslahah tak keluar daripada al-adli wal fadli. Naam. Semua ini di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kita kata apa? Pasal itulah di antara doa Nabi ni belajar apa? Doa Nabi dalam doa iftitah, doa pembukaan solat, kita dah belajar dalam kitab kita Perisai Muslim ni. Dia kata apa? Labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadai wasyarru laysa ilaik. Ha, salah satu bila doa iftitah Nabi baca labbaika wa sa'daik, ya Allah kami sahut seruanmu ya Allah, wal khairu fi yadaik, semua kebaikan tu di bawah kuasamu, wasyarru laysa ilaik, dan benda yang tak baik kami tidak pulangkan kepada Allah. Ha, jadi yang tak baik kita kata daripada kelemahan kita, yang baik itu daripada limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Ini adab, ini kesopanan, ini etika bila kita bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Hazal hadis rawahu Muslim. Innaka ala kulli syai'in qadir. Inna Allah qadirun ala kulli syai'. Allah Ta'ala berkuasa atas tiap sesuatu. Ala ma sya'ahu wa ma lam yasha'. Semua benda hak Tuhan nak jadi, yang dia tak nak terjadi, fala yamtani'u alaihi amrun minal umur, tak ada siapa boleh sekat segala perkara, tidak ada siapa boleh sekat. Alhamdulillah, kata alhamdulillah, kuasa Allah Ta'ala tak ada siapa boleh sekat. Baiklah, kita masuk pada ayat yang kedua, cerita lain sikit. Tulijul layla fin nahar, tulijul layla fin nahar, wa tulijul nahar fin layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Engkaulah wahai Tuhan yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang. Awal lah ni siang dah mari, ke mana malam pergi? Nah, tak ada dah malam dah. Mulai malam pergi kohor, naik matahari cerah. Itu kuasa Allah. Dan engkau lah yang masukkan waktu siang ke dalam malam. Petang nanti kita tunggu pula, daripada cerah gelap tak ada matahari. Engkau lah juga yang mengeluarkan sesuatu dari yang hidup dari benda yang mati, dan engkau lah yang mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Engkau jualah yang beri rezeki kepada siapa yang kau kehendaki dengan tiada hisungan hisap. Tak ada juru audit bagi Allah Ta'ala. Audit tak ada. Audit, audit ni kita. Baik. Tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fin layl. Ay tudkhilul layla fin nahar. Malam masuk ke dalam siang, jadi malam tak ada. Dan masuk siang ke dalam malam pula, siang tak ada. Fataj'alu ma naqasta min sa'alat layl. Jadi Allah jadikan waktu malam ni dia pergi ke siang, siang jadi pendek, malam jadi panjang, ataupun waktu malam pula ambil. Yang penting dia duduk tukar dua tu lah, malam siang, malam siang. Kita sini tak terasa sangat, kecuali subuh hari kerja terasa ada. Bagi orang yang nak pergi solat, nak pergi kerja, nak pergi solat, oh berasa susah hati. Kita hari ni kena pandai, para pelajar,
bakal-bakal imam besar. Awal nak jadi imam besar ke imam muda? Imam besar, imam besar. Kita kena peka dengan suasana. Kalau waktu macam ni, sekarang ni sampai 6.20 baru subuh. Orang kerja pukul 7 kena masuk anak sekolah dah. Dia sendiri nak pergi jabat. Jadi kalau kita baca panjang, meresahkan orang di belakang. Jadi imam pendekkan sikit bacaan. Pendek tu bukannya pendek sangat pun. Kalau sekadar baca wadduha, alam nasyrah, cukuplah tu. Nah, jangan pula pergi baca surah al-munafiqun. Panjang doa. Wano Ustaz Imam. Hey, surah at-tahrim dah pula dah pagi ni. Baca wadduha cukuplah. Jadi oh, kena pendek Ustaz. Baca apa? Wal asri dengan inna atayna. Itu doa sangat. Nah, berapa minit yang bezanya? Wal asri dengan alam nasyrah berapa minit? Sebab itulah kita nasihat banyak kali kepada imam-imam, kena peka. Kena peka kepada pertukaran waktu ni. Kena peka. Imam solat di airport, kena cepat. Sebab kita tak tahu jadual penerbangan orang. Orang nak bagi nak bayar jemaah. Kita buat panjang-panjang, resah orang belakang. Mungkin ada yang mufarakah, mungkin. Jadi kalau kita tengok tempat yang munasabah, tempat R&R, surau-nya kecil, orang berhenti 3 bas. Tak email baca panjang. Dahlah baca panjang, lepas solat pula nyo zikir pula. Allah, buatnya panjang. Awak zikir seorang-seorang lah, bangun bagi orang lain solat pula. Ha, ini di antara kepincangan yang berlaku dalam masyarakat kita. Ha, ni sama juga ni, kadang-kadang waktu solat jemaah di masjid pun, masjid luas. Tapi ada orang masbuk belakang, jangan kuat zikir lepas solat. Mentang ke mic pilot duduk mulut dia juga nyelau sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Tuan-tuan kena ingat teguran Nabi SAW kepada sahabat, bila sahabat bertakbir kuat, Nabi kata arbi'u ala anfusikum, kesialah diri kamu, jangan duduk bertempik. Kamu bukan panggil Tuhan yang tuli, bukan Tuhan yang tak ada, bukan Tuhan yang dekatnya dengan kamu. Pelan-pelan cukup. Ha. Semalam kita duduk bincang dengan sahabat-sahabat kita jawatan kuasa masjid. Masjid-masjid yang tepi jalan, dia kena ada ruang solat musafir. Ruang solat musafir kena ada. Ambil satu sudut. Ha, di ruang solat musafir ni dia punya speaker ada switch itu. Kita off lah speaker tu waktu orang kuliah kat dalam ke. Nah, barulah orang nak mari musafir, mari solat dengan tenang. Speaker tu kena hidup macam hari Jumaat, kita buka orang, untuk semua orang dengar. Mana ada orang solat waktu imam khutbah contohnya. Jadi kita kena peka dengan suasana supaya tidak meresahkan orang. Orang nak solat jemaah tapi imam pula buat masalah, lari dia. Aku solat seorang ah. Imam ni tak pandai. Ha, jadi ini pelajar-pelajar ni kita dah latih, dah nasihat, beri bimbingan supaya lepas solat jangan ganggu orang duduk solat belakang dengan zikir-zikir yang kuat-kuat lah. Sunnah itu. Zikir kuat. Apa ni? Imam Syafi'i sendiri tegur. Kita ni mazhab Syafi'i. Bila orang kata tak kena mazhab Syafi'i, mengamuk pula. Tapi hak Syafi'i ajar tak ikut. Syafi'i mana ajar kepada awak bertempik lepas solat? Mana ada? Lebih-lebih lagi pakai spekai luas-luas. Ha. Tunjuk pekau Syafi'i. Itu bukan pekau Syafi'i, itu pekau tu imam nama dia. Itu imam spekai. Ha. Allahu Akbar. Jauh jat lajuk pergi. Baik, kita balik kepada ayat kita. Sebab ayat ini berkaitan dengan isu yang berlaku sekarang. Ha. Kita tengok isu yang berlaku sekarang ini. Orang minta supaya beri teguran kepada imam-imam yang tak peka dengan suasana. Baiklah. Kita balik pada ayat kita. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Dan Allah Taala keluarkan yang hidup daripada yang mati. Yang hidup daripada yang mati. Asalnya air mani ni mati ke hidup? Mati. Akhir kali masuk dalam rahim mak dia jadi hidup. Biji benih mati, kering, letak dalam tanah, sup, naik. Gitulah dia panggil. Maknanya telur ayam hidup ke mati? Mati. Kalau kita perai dia, nah, lama-lama keluar anak baby dah tu. Nyak 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 bunyi. Itu dari sudut fizikal. Dari sudut maknawi, ramainya orang beriman asalnya kafir. Mau ayah kapi, kapi tulis. Ikrimah bin Abi Jahal, pok dia Abu Jahal.
Hanzalah bin Abu Amir Al-Fasik, bapak dia bapak fasik. Jahat, gali lubang nak jatuhkan Nabi, anak dia Hanzalah mati dimandi oleh malaikat. Subhanallah. Siapa lagi? Amrullah bin Ubay bin Salul. Bapak dia bapak munafik di Madinah. Anak dia pemuda Islam yang minta izin dengan Nabi untuk bunuh pak dia yang munafik. Nak kata apa? Yukhrijul hayya minal mayyit. Allah Taala keluarkan yang mati dari yang hidup daripada yang mati. Ini dari sudut maknawi, spiritualnya ada begitu. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Hak ni kita takut. Dia keluar pula hak mati daripada hak hidup. Apa dia mati daripada hidup? Ayamnya hidup, telur dia mati, boleh rebus. Nak kata apa? Ha. Eh, macam lagi lah. Ha. Keluar dari hidup. Buah pokok hidup, dia keluarkan buah dia, biji dia mati. Ada juga ayahnya baik, na'uzubillah, anaknya tak jauh. Ada ke tak ada? Ini zaman kita ini keluar gambar-gambar, video-video orang murtad. Orang murtad. Ayah dia orang Islam, anaknya murtad. Tak. Kita tak kata dalam negara kita, kata luar lah senang. Di luar kawasan. Yang pentingnya ada berlaku sedemikian. Ayah juruh, mak salihah, anak syaitan. Ada. Na'uzubillah. Ini kita bimbang. Lepas itulah kita kena usaha-usaha. Kan? Usaha supaya semua kita jadi baik. Biiznillahi azza wa jalla. Akhir ayat Tuhan kata, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah Ta'ala beri rezeki kepada hamba dia tanpa limit, tanpa had, tanpa kasta, tanpa mengira kedudukan. Limit. Tak ada limit. Orang ni kaya, Masya Allah. Juta-juta hari boleh. Orang ni miskin, kutih. Nak boleh kau cari makan. Nak kata apa? Jadi, maka bila datang Islam, untuk mengurangkan bebanan orang miskin, datangnya zakat, alhamdulillah. Mu kaya, berapa juta awak ada duit? Tak banyak, 40 juta, bagi 1 juta, nak bagi orang miskin. Awak 40 ribu, bagi 1 ribu, bagi orang miskin. Alhamdulillah, setakat ini, dengan kesedaran yang ada di kalangan masyarakat, dan pihak kerajaan beri potongan rebit ke dia panggil. Orang bayar zakat kepada pusat zakat resmi kerajaan, dipotongnya tak payah bayar cukai hasil dua kali, hasil lagi zakat lagi tak sekali je. Alhamdulillah pusat-pusat zakat di Malaysia boleh katakan duit yang begitu banyak, kita kata alhamdulillah, turunkanlah duit itu ke masyarakat, kepada orang yang memerlukan, supaya hasil itu tidak berlega di kalangan orang kaya, tapi hasil itu turun dari orang kaya kepada orang miskin. Ingat baik, si kaya, dari orang miskinlah kau jadi orang kaya. Kalau tak ada orang miskin, jadi boroh dia, mati kering pun kaya tu. Nak menyakur mana reti. Nah, dia tahu tengok kebun, ni kebun saya, kebun saya. Mungkin pokok pun tak reti. Nah, tapi ada orang miskin yang pandai inilah, mereka jadi orang kaya. Ada boroh-boroh yang sanggup membanting tulang, melengingkan belakang di tengah panah inilah, yang toke-toke boleh jadi orang kaya. Maka hasil kaya itu, kau turun balik kepada orang miskin. Kita kata alhamdulillah. Allah Ta'ala beri rezeki, tak sama kita. Tak sama. Kita ada 5-6 beradik, ada yang luas, ada yang sempit. Alhamdulillah, ada yang dapat rezeki halal, ada yang dapat rezeki tak halal, na'uzubillah. Jadi tak sama, setiap orang itu ada Allah Ta'ala. Sebab Allah nak uji, orang miskin Tuhan nak uji dengan kemiskinan supaya dia sabar. Orang kaya Tuhan nak uji dia, mu kaya, mu ingat ke tidak orang miskin. Kalau kita jadi orang kaya seperti Osman bin Affan, orang kaya seperti siapa ni, Amr Rahman bin Auf, orang kaya seperti orang kaya yang beriman, seronok kita. Duit kita tolong, duit kita bantu. Tapi kalau jadi orang kaya macam Korun, na'uzubillah, baiklah kita miskin daripada kita hidup susah di dunia, azab di akhirat, wal'iyazubillah. Baiklah para pelajar, tamatlah ayat kita secara ringkas. Sekarang kita mencari 5 faedah daripada ayat yang kita belajar ini, insyaAllah. Tulis faedah yang pertama, al-faedatul ula. Faedah yang pertama, Allah qulillahumma malikal mulk. Allah Ta'ala nyatakan kekuasaan dia, suruh Nabi kita doa, Allahumma
Ya Allah, kuasamu lah beri kerajaan, kuasamu lah mencabut kerajaan. Ayat ini ta'limun minallahi ta'ala. Ayat ini Allah Ta'ala ajar Nabi SAW an yufawwidal amra ilaihi, serahlah urusan itu kepada Allah. Khitab ini tuju pada Nabi supaya berdoa, tapi supaya kita juga, supaya kita berdoa. Kita minta Allah Ta'ala, kita tahu Tuhan yang beri kuasa kepada orang dan Tuhan yang cabut kuasa kepada orang. Jadi kita yang duduk di bawah mana-mana kuasa, kalaulah kerajaan itu baik, kita sabar, kita syukur. Kalau kerajaan itu jahat, kita sabar. Nak kata apa? Nak bangun menentang, sukar. Sebab kita tidak ajar menentang segala perkara. Cuma begitulah suasana pejuang-pejuang itu, sama-sama dia. Kita betul nak kata apa dah. Sebagaimana kata pepatah Arab kata, kama tadinu tudan. Bagaimana engkau belum berkuasa dulu, kau buat pada orang berkuasa. Sekarang bila engkau berkuasa, orang buat padamu, sabarlah juga. Jangan mudah koyak. Ingat baik-baik. Kita pun sama juga. Bila kita buat pada orang, itulah kata di dalam hadis Nabi kata, wa ya'ti ilan nas kama tuhibbu an tu'ta ilaih. Mu buatlah kepada orang sebagaimana mu suka orang buat pada kamu. Tapi kalau kita dah bertahun-tahun kita buat pada orang macam-macam kerana kita buat, bila kita ada kuasa orang buat juga, sabar. Kita nak hilangkan kuasa orang, orang nak hilangkan kuasa kita, itu biasa. Kuasa Allah Ta'ala. Tapi kita orang beriman, apa-apa terjadi, kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kita kata adalah hikmah. Kenapa orang angkat, nak Allah Ta'ala angkat orang ni, kenapa dia jatuhkan orang ni, kenapa orang ni naik, kenapa orang ni turun, semua itu ada hikmah kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Jangan duduk bangga, jangan duduk sombong sangat, jangan duduk orang panggil action sangat. Orang Kelantan kata tak sedut agah sangat ketika berkuasa. Ni boleh berkuasa ke Allah, pegang fire tu kok terbalik, fire kilit pergi kilit mari. Tak, dalam kampung ni akulah berkuasa di sini. Kuasa apa yang kau ada? Baiklah. Jadi Allah Ta'ala tuju pada Nabi ayat, kita berfikir sebagai umat. Yang kedua, tu'til mulka man tasha, engkau beri kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki. Dengar ni pelajar. Ulama tadabbur kata taqdimul ita 'ala naz'in. Kenapa Allah Ta'ala mula beri kemudian baru cabut? Ini ayat ini mendidik para pendakwah dalam kita berdakwah, al bad'u bit targhib, kita mula dengan galakkan dulu. Tuan-tuan marilah solat. Marilah sedekah. Marilah buat baik. Bagi galakkan. Orang tak dengar juga, barulah kita pergi kepada amaran. Siapa tak solat, neraka jawab dia. Tapi jangan neraka dulu. Galakkan dulu, syurga dulu. Dalam ayat ni pun Tuhan guna positif dulu. Engkau beri kerajaan kepada siapa engkau kehendaki. Negatifnya, wa tanzi'ul mulka mimman tasha', engkau juga cabut daripada sana. Jadi kita dalam dakwah, kita kena letak situ. Letak dua kategori, bahawa kita mula dengan galakkan, kemudian diikuti dengan amaran. Jadi ayat ini ta'rid, menyindir ahlul kitab. Ayat ini menyindir ahlul kitab kerana mereka benci sangat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak suruh hilang kerajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak baik, nak pulih semula kerajaan popok dia, popok Bani Israel, yang telah di Allah Ta'ala cabut kerajaan daripada Bani Israel kepada Arab Quraisy, Al-Quraisy Al-Muttalibi, iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Yahudi dengki, hasad, dendam, maka datang ayat ni, Yahudi tak usah duduk dendam sangatlah. Allah Ta'ala boleh nak cabut kuasa daripada Bani Israel kepada Muhammad Arabi, itu kuasa Allah Ta'ala. Berapa lama kerajaan Arab memerintah, mari pula kerajaan Atrak, Turki, Barbar, berapa dia panggil kerajaan-kerajaan yang bukan Arab ni, Turki lah gitu, kerajaan Barbar, kerajaan Mongol, tukar-tukar. Lah ni kerajaan ni mereka, lah ni kerajaan ni mereka. Baiklah, jadi itu kita kena belajar ilmu
aku menerima ketetapan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wa tuzillu man tasha, Allah Taala boleh hina, boleh cabut mana-mana kerajaan yang dia nak. Ini menunjukkan bahawa kuasa Allah Taala tu tam, sempurna kuasa Allah. Kita ni kadang-kadang boleh beri pada orang, nak ambil balik tak boleh. Oh payah. Kita kalau apa-apa yang kita beri pada orang, nak tarik balik, susah. Tapi Allah Taala bagi dia sama je. Beri dengan tarik sama, simple. Jadi kita kalau bab beri cepat. Cepat dah. Oh, tapi kita salah beri pada orang, minta balik, payah wei. Tak usah kata hak lainlah. Kita beri hutang kepada orang. Mudah tak mudah beri hutang? Mudah. Nak ambil balik hutang? Perang dunia setengah orang. Pasal itulah setengah orang ni dia tulis kata-kata hikmah. Dia kata orang yang berhutang, bayarlah hutang. Kawan awak beri hutang kepada awak bukan sebab dia kaya, sebab dia kesian kamu. Tiba-tiba bila sampai masa bayar hutang, kau tak kesian kepada orang. Ish, ajaib Allah. Bukan sekak kesian, nombor telefon kita punya sekak. Kita nak minta hutang duit kita je, bukan minta duit dia pun. Ini kita kata Allah Ta'ala bagi dia sama. Sama je, beri dengan tarik sama bagi Allah Ta'ala. Tidak ada, tidak ada susah. Tapi kita beri dengan tarik, hai lain. Dah. Waktu beri senyum, waktu nak minta hutang lari macam. Baiklah. Kita pergi pada yang keempat. Ayat yang sama, tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Ayat ini tulis pelajar, isyaratu ila anu la talazum bainal izzi wal mulk. Tidak ada satu kelaziman, kemestian. Bila Tuhan beri kuasa, bermakna orang itu mulia. No. Allah beri harta, dengan mana kau mulia? Tidak. Allah cabut kuasa, makna kamu hina? Belum. Allah bagi kamu miskin, dengan mana kamu hina? Tidak. Dia kata, alamu talazum bainal izzi wal mulki, bainal an-naz'i wal faqri. Tidak. Ada kalanya Tuhan beri kerajaan kepada orang ini. Beri kuasa. Sebab apa? Sebab dia nak sangat kuasa, Tuhan beri dia berkuasa. Ambil berapa tahun kau kuasa, supaya orang yang kagum dengan dia tengok, aku ingat ke betul-betul kau pandai. Sekali bagi kau kelentong rupanya. Sebab itulah kata di ahli fikir, ada orang diangkat tinggi untuk orang bawah nampak keburukan dia ataupun kelemahan dia, ataupun untuk orang campak jatuh dari atas lebih teruk daripada jatuh di bawah. Berapa ramai orang kita kagum dia, kaya, kaya, kaya. Sekali Tuhan angkat naik dia lebih, dia takabur, dia sombong, dia tu akhir sekali jatuh. Tak ada siapa nak angkat. Subhanallah. Kata orang patah tujuh, tak ada siapa pergi bagi ubat. Na'uzubillah minal khuzlan. Mana tak salah. Ada orang ni Masya Allah miskin, tapi bukan seperti dia hina. Dia rapat dengan Allah, dia kuat ibadat, dia tawakal tinggi, dia usaha banyak ya. Jadi macam tak ada tak, tak kata tak seperti bila orang ni kaya Tuhan sayang. No. Bila orang ni boleh harta Tuhan sayang, bila orang ni boleh kuasa Tuhan sayang. Tidak, tak semesti. Ada kalanya dia beri kuasa untuk dikenali, orang ni dia beri harta untuk diuji, orang ni ditarik harta juga untuk diuji kesabaran dia. Kita kata Allahumma ja'alna, ya Allah jadilah kami ni hamba-Mu yang sentiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang sentiasa ingat kepada Allah. Hidup kita di antara syukur dan sabar. Tuhan bagi nikmat, kita syukur. Tuhan bagi ujian, kita sabar. Jangan lebih daripada itu. Tuhan bagi kuasa, kita gunalah kuasa untuk kebaikan dunia akhirat. Bila Tuhan cabut kuasa, kita baliklah duduk di surau, di masjid sebagai ahli ibadat. Allah Ta'ala bagi kita kaya, kita infak. Tuhan bagi miskin, kita usaha lagi mencari rezeki yang halal, insyaAllah. Baik, yang terakhir, yang kelima, Allah kata apa ni? Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi semua tu kuasa Allah. Di akhir ayat Tuhan kata apa ni? Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, kuasa Allah, dia boleh beri, dia boleh cabut, dia boleh bagi rezeki, dia boleh sempit. Itu duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Tak usahlah kita duduk mikir rezeki ni rezeki,
Kita ni bukan pemberi rezeki tuan-tuan dan puan-puan. Kita hanya mengagihkan rezeki yang sampai ke tangan kita. Ni dok ni setengah orang ni sombong. Awak ni rezekimu tangan aku. Aku majikan awak. Majikan awak. Mau ambil mana piti? Mana kalau Tuhan tutup pintu rezeki tak masih masuk pun ke? Jadi jangan sombong, jangan angkuh, supaya kita hari ini sedar bahawa semua kuasa itu di tangan Allah Azza wa Jalla, bukan di tangan orang itu, bukan tangan orang ini, bukan di tangan Amerika, bukan tangan Jepun, bukan di tangan ni. Oh bahaya. Kalau kita sedar, alhamdulillah. Kalau kita tak sedar, na'uzubillah. Allahumma inna na'uzubika minal khuzlan. Ya Allah, kami minta perlindunganmu daripada engkau biarkan kami tanpa bimbingan, engkau hanyutkan kami tanpa bantuan, dan engkau apa ni lepaskan hidup kami tanpa apa ni kasih sayangmu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.